Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Dani Longor di sini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Video kali ini saya bikin video reaction lagi teman-teman, karena saya mau memberikan komentar, memberikan reaksi terhadap video yang sudah dibuat oleh ketiga saudara saya di Barbara Speed, yaitu adalah Elpas Lorojiwo, kemudian Pitro DM97 dan juga kameramen Barbara. Ini yang diupload di kontennya channelnya Pitro DM97 teman-teman. Wah, ini saya tuh sebel banget sama mereka ini teman-teman. Saya lagi sebel sama kalian semuanya. Kenapa? Karena kalian membuat sebuah video yang membuat saya kembali harus bersedih mengingat momen-momen pertama kali kita bertemu gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe terus ya channel Dani Longor. Ini dengan host yang baru, Dono Longor teman-teman. Kenapa Dono Longor? Karena rambutnya kayak begini teman-teman. Gak tahu ini rambut model apa, model Jepang atau model gimana. Jadi langsung aja kita coba reaction video dari tanggapan nih, kayak anu aja tanggapan-tanggapan, kayak orang-orang mau nikahan aja tanggapan cuy. Kita buka channelnya si Pitro. Kita buka channelnya Pitro. Judulnya, kalau judulnya ini dari awal emang kesan kami saat ditinggal Dani Longor. Waduh, ditinggal kayak saya tuh kemana gitu teman. Judulnya kayak gini ya ini. Kalau dari thumbnailnya baru nonton jamin langsung ngakak, dari kami Pitro Elpas Lorojiwo kameramen untuk Dani Longor. Oke. Jadi ini Elpas Taakoni Konpek-pek Telngor. Dari nama Dani dipanggil Ngor, Ngor, Ngar, Ngor, Ngar, Ngor, Ngor, Pas, Pas. Kita coba buka, kita tonton ya. Saya belum nonton teman-teman. Kalian kita bikin konten aja lah. Kita coba tonton. Klik. Nah, pertama dulu sih, kan habis pulang, pas kamu pulang ya. Iku pernah, kok rasanya kok perpisahan SMA. Gak pernah. Suara bayi sih Ki. Jadi ini kita menuruti perpisahan tadi lo mau di Air mata palsu ini. Yang nangis itu saya waktu pamit. Mereka nggak nangis teman-teman, coba lihat. Kau ni mulai nangis. Mas Dani kepi tanggapan ini sejujurnya sampean, sejujurnya Mas Evan, sejujurnya Mas Pitro. Ditinggal Mas Dani Longor mulai gitu loh. Si pertama, apa posisi ini kamu oke? Ini aku ingin nanya. Si pertama. Oh iya. Jadi bang ini tanggapan ini sampean. Pertama tinggal sih tidak pertama ini gitu. Saya rada mengeluh. Kenapa? Mengeluh. Kasihan Mas Dani. Jauh-jauh ya rumahnya Pondowoso dulu. Sendirian ke sini sepedaan nih, takut tinggal ada apa-apa gitu loh, jenenge orang lah ya, mau ini sampai saya kawal sampai lempol ya, kawal sampai lempol ya, lempol sampai apulu sana sama Dani minta beli tapi jadi emang pertama kali pulang itu yang awal adalah Elpas sama Dau, awal sampai gempol gitu. Saya minta tolong pas cariin ini nih klepon buat oleh-oleh ke rumah gitu. Iya. Perasaan ini sampe. Lah iku wis merasa kayak yo opo yo aku beda unsi iku ya. Yo opo oh Dani mau oh wis tutut tak durung ngene aku yo rada ngeluh sih sak no pikiran. Apa meneh sepeda ngono lah iya. Beda reaksi. Khawatir ngono we dalam. Kenapa sih tinggal iki ini pamit iki yo opo? Ya rasa sedih, rasa kehilangan. Biasanya kumpul-kumpul dulu ya, biasanya pendina nih keto sing ini tinggal aku ning ini ya. Ero kafe ya. Nah, dibuka situ wuru ae ya. Ya ngono sih ya.
Mas Dhani, iya Mas Dhani, iya nanti ae gini. Suruh makan, iya nanti ae, aku malu pas gini. Iya, gitu orangnya, iya. Lagak-lagak, lucu kayak apa gitu loh. Katanya YouTuber, namanya Dhani Longor. Kita lebih gak kaki gak sih orang ini? Iya, cili gundut aja no, coba antoko. Soal di toko. Seperti itu ya lepas ya? Iya, gitu. Kalau pas Peter ya? Jujurnya Mas Pitro. Kalau saya sih sejujurnya ya merasa kayak kehilangan saudara Mas. Saya kan biasanya tiap hari bareng mana-mana bareng, terus naik guyon-guyon bareng sama. Terus di waktu dia pulang kayak merasa biasanya guyon bareng kok sekarang sepi gitu ya. Yes. Ada titik merasa apa ya? Kehilangan, terus juga kangen. Pasti kok, pasti kerasukan oleh kiriman nih ya pasti CNE paling mereka CNE kayak contoh apa itu? Iya, jadi merasa kehilangan karena mamanya akan hampir 24 jam pun kita bersama. Itu yang pertama. Terus yang udah terbaru kan dia kesini lagi untuk kedua kalinya. Juga ada ketambahan satu kais teman gak saudara lagi, Mas Mati. Nah, tambah lagi teman satu lagi Mas Mati. Iya, Mas Mati. Dan di sini kan hampir 3 minggu, Mas. Kan 3 minggu terus kayak seperti kakak saya sendiri. Apa ya? Di waktu dia pulang kayak merasa kehilangan. Wih, jangan nangis yuk. Kopi bareng, kuyon bareng. Turu bareng. Nek turu kurung tau gak? Karena ya tau bisa-bisa turu kene ngono ya. Iya, sampe apa? Saking kabeh wong ono wong wedok lur, ya gini ana wae poting. Karena tau sih pas nang iku. Pengen tau. Oh iya, satu hari. Iya, ikut tau. Kan di sini kan siapa sih? Iki, kamen lu. Guyon sih, kan lu lagi gandulan rumah Jepang. Tak patah, gak kerasa, tak ngesa. Ngerti, gue gak hilang, berarti. Mau nama curiga aku. Lah, kok jeloin aku ya? Jeloin aku yang paling duit. Dan untuk Mas Rizky sendiri nih, perasaannya gimana di waktu Mas Masih pulang dan Mas Dhani Longor ini? Mas Dhani ya, tempatnya. Kata Mas Dhani lebih tepatnya. Kalau yang pertama itu kita sampaikan apa kasih sama Mas Dhani itu. Kalau pertama dulu sih kan habis pulang pasca pulang ya. Iku pernah kok rasanya kok perpisahan SMA. Enggak bisa SMA lah. Ya, benar SMA. Iya, kapan kuliah. Lupa enggak sekolah. Ngono kerjaan kok pompom. Perpisahan SMA lo itu. Pas tuh. Ih, kapan ketemu maneh ngono lho. Iwo ngado, bodo-boso, gak ketemu lagi dulu. Akhirnya paginya baru kerasa, aku kerasa sama Abad Idin. Ki biasa iki ya lo ngorturu gini. Ki Idin biasanya turun sampe meja gini aja. Lompat lawat ya taman sini. Bener-bener aku merasa kehilangan banget. Dan ini wis, belum pernah kenal sama sekali. Sampai kita gunduin bareng. Iya. Iya, Mas Dhani, no gini ku ya apa ya? Awal mulai lo. Iya, awalnya. Awalnya kau punya. Oh, ngubungi awamu kameramen ini aku setuju ya Mas Dhani aku ini aku jadi palsu bengono ya Mas Dhani aku berangkat ya Mas, aku berangkat subuh Mas iya kan sepikiran sampai nanti jam subuh iya sampai nanti kan turun lho aku lho iya kan tamu tuh waktu iya pandawa bisa tapi jam 10 ini baru berangkat Mas Dhani longor tetep longor rasa tinggal turun iya jam 4 akhirnya kesini Tas turun lagi. Subuh jam 10 ke, bukan itu. Tapi enggak lapis rasa itu. Tak batas ya. Enggak ada tinggal memang itu. Itu lu ceritanya seperti itu. Jadi memang kayak kita ini benar-benar kehilangan ya begitu ya. Kalau Mas Madi ini baru kerasa dulu pas wis akrab biyen bareng aku lihat Mas Madi. Sama-sama. Tapi baru kenal Mas Madi, wis sampai wis lama tak kenal ya. Kenal udah lama, cuma enggak kenal kan. Iya. Aku kenali itu
tempat balapan no iku Jember men ya. Jember iku. Mati no iku arek-arek teman mati. Kacau nama di Karangan, di Pano. Di Karangan. Karangan, ngawur. Ya itulah teman-teman, kenapa mungkin akhir-akhir ini ke depan saya agak sedikit susah buat main ke bengkel Barbara lagi karena saya harus mencari pekerjaan. Soalnya perawat juga, belum tahu kalau Mas Dhani itu perawat deh. Enak be loro-loro laju no Mas Dhani lokor lo ya. Nanti tapi rencana kita ke sana ya, insyaallah sama Umi juga. Umi sama Abah juga kita main ke Bondowoso juga ke Mas Mati. Soalnya kan caranya dekat. Belok aku belok. Temen aku. Yo, temen aku belok. Yo. Wei mani kae cici ini mending aku melok. Wei tahu jano yo. Tahu jano. Melok ora melok wer bas. Dari Jember ke Bondowoso kan dekat mungkin 1 jam setengah, 2 jam. Nah, mungkin ke Jember dulu. Ke Bondowoso. Nah, susah 3-0 sama Mas Dhani. 3-0. Iya, klik bal-balan dulu 3-0. Kapan balas sih? Kayaknya kan dulu waktu Mas Dhani pulang, kita kan mau ke sana. Iya, kan. Tapi kan Mas Dhani kesini lagi. Lagi. Seperti itulah Mas Dhani ini. Memang kepingin nih. Kepingin. Tanggapannya gini. Yo, bisa tanggapannya gini. Karena dia sudah buat, Mas. Sudah lihat. Dia sudah buat tanggapan. Belum lihat. Aku gak sempat aku jadwalku padat. Jangan lupa like, comment, subscribe, yang bagus juga. Dan doakan selalu sehat, tetap semangat Mas Dhani ya, rezekinya lancar ya, wes gitu, dan cepat dapat jodoh. Amin. Katanya dulu tahun besok ya, menteng. Saya Petro game baru itu official di YouTube Mas Dhani ya, pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, yang banyak. Ya, lek kamu siapa? Elpa seluruh jiwa 23 ya, tetep. Mari ingin ane rek sotik. Meneh aja lali tayang dina Jumat. Punyanya Mbak Diva, Diva. Dengan saya kameramen Barbara. Yo, kita pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mungkin itu videonya. Terima kasih buat teman-teman Petro, Elpas, dan juga kameramen Barbara sudah bikin video ini. Mana ya? Saya sebenarnya benci lihat kayak gini. Ini malah jadi bikin kangen lagi, teman-teman. Jadi pengen main ke sana lagi, cuman udah gak bisa, rada-rada susah. Jadi ya kita saling mendoakan aja lah. Karena emang kalian bisa tahu sendiri lah gimana nganggapnya kita, saya dan mereka itu udah kayak keluarga sendirilah. Katanya juga mau kesini, saya tunggu sama Umi juga. Kemarin Umi juga pernah sempat PC, katanya mau main mampir ke Bondowoso sama Abah semuanya. Jadi saya tunggulah di Bondowoso. Terima kasih banyak lah. Elpas nih pura-pura nangis nih. Jadi mungkin itu aja videonya, sampai di video-video berikutnya. Mungkin nanti kita bakalan nge-reaction video-video lainnya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja videonya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dhani Longor pamit. Ciao. See you the next video. Bye-bye.